Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Bertemu lagi dalam Cafe English ni. Okey, seperti yang korang tengok dekat tajuk kat bawah, aku bukan nak buat video pemancing. Tujuan aku buat video ni firstly sebab aku dapat request lah dari member aku yang berminat nak start bidang mancing ni, nak start hobi. Yang keduanya, aku perasan sebenarnya ramai lagi sebenarnya yang tak begitu mahir menggunakan mesin pancing, iaitu spinning rail ni. So aku tahu ini sebenarnya basic je. Tapi kalau yang tak betul-betul tahu tu, memang susah tu. Kalau macam tiba-tiba ke ayah mertua tiba ajak mancing, tak tahu mancing atau berlakung ke pisang tu. So sini aku nak berkongsi lah cara aku menggunakan mesin pancing itu spinning rail. Okay, jom. Okay guys, set yang aku gunakan untuk tutorial ni, Shimano FF 1000 FB. Aku pair dengan rod Spitfire 14LB 5 kaki 9 inci dengan tali Marvelous Killer 4 pound. Okey, sebelum kita belajar untuk membuat balingan menggunakan mesin pancing ini ataupun spinning rail ni, kita kena kenali dulu bahagian-bahagian luaran yang kita akan guna ataupun interface untuk membuat balingan. Okey, first thing first, handle. Okay, handle ni semua orang tahu handle function dia untuk membuat karawang, untuk menggulung balik tali ke mesin pancing. Yang ni body ni memegang semua gear ataupun mekanism mesin pancing tu sendiri. Ini dipanggil rotor dengan line roller, function dia untuk menggulung tali balik kepada spool. Dan ni spool tempat untuk menyimpan tali. Yang ni adalah drag knob, kita function dia untuk kita setting knob dia, adjust knob dia banyak mana, kira ketat tak ketat lah spool ni. Kalau kita ketatkan dia susah nak keluar tali. Okey guys, sebelum korang membuat balingan, korang kena fahami cara pegang spinning rail ni dulu. Dia sebenarnya ikut keselesaan korang semua. Kalau macam aku, sebab tangan aku ni sedang, so aku akan letak batang body rail ni dekat tengah celah jari tengah ni. Ada sesetengah orang jari dia, tangan dia kecil, so aku recommend untuk letak celah dia kat sini. So ada sesetengah orang tangan dia besar, boleh letak macam ni. Functionnya, sebab kalau tangan kecil, dia bila letak kat sini, letak kat tengah ni, contoh tangan kecil, dia tak sampai tau. Tali dia akan jadi macam ni, akan jauh. So aku recommend kang untuk tangan yang kecil tu untuk pegang macam ni. So sebelum buat balingan, korang kena make sure line roller korang ni align dengan rod korang. Functionnya dia lebih praktikal lah. Kalau duduk macam ni, dia macam lambat tau, jadi tak sampai semua ni. Lebih praktikal untuk korang pegang korang punya line. So line ni, cara pegang dia hanya TBGP macam ni je. Sebab function dia supaya korang boleh rasa tension ataupun loading pada rod tu dengan tali tu dekat hujung jari korang. So untuk buat balingan, korang kena buka korang punya bail arm ni. And lepas tu korang ayunkan ke belakang korang punya rod. Kalau dari pandangan kanan, dari pandangan sisi kiri aku ni, rod sekarang ni berada di kedudukan pukul 2 lah. Korang mesti melepaskan tali ni pada pukul 10. So cara baling dia akan jadi macam ni. Okay, lepas bawa balingan tu, korang pun tutup bail arm ni. Korang make sure tali align balik dekat line roller ni, so korang karau. We'll be right back.
mana baik tu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk tu datang daripada diri aku sendiri. So kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, korang boleh komen kat bawah, aku akan jawab di video akan datang. So stay tune guys. So aku rasa cukup lah video hari ni. Yang mana tengok video ni, yang mana like, yang mana subscribe, aku ucap terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum subscribe, saya subscribe kat bawah ni. Kita jumpa di lain video, okay? Assalamualaikum.